Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah pada minggu yang lepas, dia telah memasuk mukaddimah Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima bertajuk Jazmul Fi'lil Mudari'. Ini bahagian alif, bahagian pertama. Dan telah, kita telah bincang berkenaan dengan contoh-contoh yang berkait, termasuk adabatul jazmi dan i'rab ringkas. Okey. Jadi pada malam ini kita sambung muka surat 32. Okey, al-qa'idatu. Kaidah. Okey, saya bacakan. Yujzamul fi'lul mudari'u idza dakhalat 'alayhi lam wa la annahiyatu wa li ya'ni lamul amri wa lamma wa 'alamatu jazmihi as-sukunu wa hadfu harfil 'illati wa hadfu an-nuni ya'ni lil af'alil khamsah. Okey. Terjemahannya lebih kurang. Okey, yujzamul fi'l mudhari', fi'il mudhari' itu menjadi majzum. Dulu kita belajar fi'il mudhari' menjadi mansub. Sekarang fi'il mudhari' menjadi majzum. Idza dakhalat alaihi, bila dakhalat masuk. Okay, alaihi ke atasnya, ke atas fi'il mudhari itu. Okey. Lam. Okay, kita ada beberapa adawat. Okey, lam. Lam bagi atas dan mim mati. Dengan makna apa? Tidak. Lepas lam akan datang fi'il mudhari'. Wa la annahiyatu. Okay, yang kedua apa dia? La. La ini namanya la annahiyatu. La larangan. Okay. La ini bukan la an-nafiyatu. La nafi. Ini la larang. Jangan. Ada yang baca la an-nahiyatu. Itu silap. Okay. La an-nahiyatu. Ya tidak bersabdu. Wa li. Okay. Yang ketiga, li, lam ini berbaris di bawah. Eh, kadang-kadang lam ini dibaca dengan mati. Lepas ni kita akan bincang. Namanya lamul amri. Eh, lam ini dinamakan lamul amri, lam perintah. Dan terakhir, lamma. Lam mim. Mim bersabdu ya, bukan lama. Lamma. Ma'ada panjang dua harakat. Dengan makna belum. Jadi inilah dia. Ada empat adawat yang penting yang terlibat dengan jazmil fi'il mudhari' bagi bahagian pertama. Wa alamat jazmihi, dan tanda-tanda hukum jazam ini apa dia? As-sukun. Mati. Fi'il mudhari' huruf akhirnya kalau tak diganggu oleh sebarang adawat, huruf akhirnya baris depan. Ha, boleh bertukar kepada mati.
اوكي، وحذف حرف العله هذا فعل مضارع حروف اخيرنya itu ada huruf illah, bila masuk sebelumnya sebarang adawatun adawatul jazmi maka harfu illah itu akan dibuang. Dan yang ketiga harfun nun, apa dia, dibuang nun. Ini hanya terlibat bagi fi'il mudhari' daripada kategori al-af'alul khamsah. Okey, al-af'alul khamsah telah pun kita bincang. Okey, pada nasbul mudhari' dan pada sesi yang lepas pun kita ada sentuh. Di malam ini insya-Allah kita akan ulang lagi dalam contoh-contoh di bawah insya-Allah. Okey. Itsnani yang kedua, okay, poin yang kedua, amthilatul af'alil khamsati, contoh fi'il, contoh al-af'alul khamsah, fi'il lima yang disebut tadi itu, okay, qabla dukhuli adawatil jazmi, sebelum masuknya adawatil jazmi, wa ba'dahu, okay, dan juga selepas masuknya adawatul jazmi. Di bawah saya bagi dua bahagian. Okey. Sila perhatikan, saya baca yang sebelum iaitu qabla. Qabla dukhuli adawatil jazmi. Okey, contoh pertama, huma hadaral fasla. Baik, kita belajar dulu. Nah, kalau huwa hadar, okay, maknanya apa? Huwa hadara, dia, dia lelaki, bilangan seorang, dia telah hadir. Okey, dia hadir ke mana? Dia hadir ke kelas. Huwa hadaral fasla. Okey. Ada yang buat ayat huwa hadara ila al-fasli pun boleh. Okey. Saya lebih suka yang ni, dia lebih ringkas. Baik. Jadi kalau kita sebut hadara ni, ni cerita apa? Cerita yang lepas. Dia telah melakukan sesuatu perbuatan. Perbuatannya apa? Menghadirkan kelas. Jadi hadara ni fi'il apa? Fi'il madhi. Okey. Kalau dua orang, kita kata huma lah. Mereka berdua. Jadi fi'il madhi ini akan berubah. Okey, jadi hadara ada alif. Okey, menandakan dua orang. Huma hadara al-fasla. Mereka berdua telah menghadiri kelas tersebut. Okey, kalau ramai dia kata apa? Hum dah. Hum, jadi hadaru. Okey. Jadi kesemua fi'il hadara, hadara dan hadaru semuanya merujuk kepada yang lepas. Okey, ayat ini tidak ada sebarang penafian. Okey, jadi kalau kita nak menafikan dan nak menggunakan lam, nah, nak gunakan apa? Nak guna lam. Apa yang kita buat? Kalau kita guna lam, lam akan diikuti oleh fi'il mudhari. Dan maknanya lepas. Okey? Jadi, bahagian pertama ini, saya fokus kepada al-af'al al-khamsah. Okey, al-af'al al-khamsah. Jadi, al-af'al al-khamsah tidak melibatkan huwa. Nanti, kalau kita tak huwa, dia mengelirukan kita. Kita padam huwa. Okey, jadi yang saya tanda itu nombor satu, huma hadaral fasla. Dah. Nah, yang kedua, hum hadarul fasla. Kita ambil satu dan dua dah dahulu. Jadi kalau kita nafikan, kita kata macam mana? Nah, kita kata huma lam. Masukkan lam. Lepas lam fi'il apa? Fi'il mudhari'. Huma lam yahduramu. Macam tu. Okay, mereka berdua tidak hadir.
Sebelum masuk lam, fi'il mudhari ini ada nun di hujung. Nun baris bawah. Okey. Jadi, sebaik saja masuk lam, lam ini akan menjazamkan fi'il mudhari. Jadi, kalau ada nun, nunnya akan dibuang. Okey. Tidak berlaku perubahan baris. Okey. Nun akan dibuang sebab yahdurani itu termasuk dalam kategori al-af'al al-khamsah. Okay, kalau dia majzum, nunnya akan dibuang. Jadi bila orang tanya kita, Ustaz, sila i'rab. Nah, yahdurani kita kata apa? Fi'lun mudari' majzum. Fi'lun mudari' majzum. Maksudnya itu dihujam, eh? Fi'lun mudhari'. Okey, nyatakan hukum dia majzum. Okey. Lepas tu tandir majzum bi hadfi an-nun. Hadfi an-nun. Okey. Majzumun bi hadfi an-nun. Okey, nun ni dibuang. Okey, kita pun nyatakan sebabnya li'annahu, kerana ia li'annahu ya minal af'al al-khamsah. Kerana ia, yakni fi'il ini terlibat termasuk dalam kategori fi'il mudhari' yang lima yang di hujungnya ada alif nun, ada waw nun, ada ya nun. Okey. Boleh, eh? Nombor dua, hum hadarul fasla. Jadi, kalau kita nafikan menggunakan lam, kita akan sebut hum lam yahduru al-fasla. Okey, saya tulis balik. Kita akan sebut hum mereka itu. Mereka ini mereka lelaki. Nah, belangannya ramai. Lam. Okey. Ya duru. Okey, nun yang dibuang kita akan ganti dengan alif. Alif ni kalau tak ada pun dia tak ganggu. Nah, dia tak ganggu. Tetap dibaca ru dua harakat. Janganlah kita tambah alif kita akan baca ru dua sampai enam harakat, tak perlu. Tapi tetap kena tambah alif. Itu kaedah dia dalam bidang ilmu sharaf. Hum lam yahdurul fasla. Cuma untuk bacaan sambung, kita tak perlu. Kita baca ru ini, dikekalkan dua harakat. Kita akan cari huruf terakhir yang mati. Mana lam yang mati? Ra. Okey, ra yang bagi depan ini, kita akan terus lompat kepada lam. Ha, jadi tak perlu baca. Hum lam yahdurul. Ha, itu salah. Waw ada ditulis sebagai huruf mat tapi tidak berfungsi ketika bacaan sambung. Sebab apa? Sebab dia jumpa dengan alif lam. Jadi kita sebut hum lam yahdurul faslam. Baik. Jadi bila bertanya kita, Ustaz, sila terangkan i'rab perkataan yahduru. Jadi kita kata apa? Yahduru ni fi'lun mudhari'. Okey, kena beritahu dulu jenis fi'il apa. Fi'lun mudhari'. Lepas tu hukumnya majzum. Okey, jangan mansub, ya. Sebab sekarang kita bincang hukum jazm. Jadi kena ada istilah majzum. Fi'lun mudhari' majzum bi apa ni? Bi hadfi an-nun. Dengan dibuang nun. Lepas tu kita nyatakan sebab li'annahu, kerana ia ni fi'il mudhari' ni lah. Tak min termasuk dalam kalangan al-af'al al-khamsah, fi'il mudhari' yang lima. Okey, jadi kita sebut fi'il mudhari' majzumun bi hadfi nun ke li'annahu min al-af'al al-khamsah. Okey.
Jadi sangat mudah ya. Jadi kalau kita jumpa dalam Al-Quran, insya-Allah kita akan dapati begitulah. Kita dapat nun yang dibuang itu diganti dengan alif. Nombor tiga, anti hadartil fasla. Awak, nah, awak ini awak perempuan. Anta, awak lelaki. Nah, itu tak terlibat dalam al-af'al al-khamsah. Yeah. Baik, anti hadartil fasla. Awak telah menghadiri kelas. Jadi kalau kita nafikan menggunakan lam, nah, lam mesti diikuti oleh fi'il mudhari'. Lam mesti diikuti oleh fi'il mudhari', maknanya lepas. Walaupun kita guna lepas lam tu fi'il mudhari', tapi gandingan lam dengan fi'il mudhari' yang datang selepas dia itu merujuk pada peristiwa yang lepas. Okey, anti. Lam tahduri. Okey. Kataan tahduri ini asalnya ada apa? Ada nun di hujung. Tahdurina. Sebelum masuknya lam, okey, asalnya apa? Tahdurina. Macam sebut tadhhabina, tajlisina, tadrusina, ada nun. Baik saja masuk lam, nunnya akan dibuang. Okey. Jadi bila buang nun huruf ya, kita akan tulis dengan kepala. Ha, jadi kalau kita tutup lam ini, asalnya macam mana? Ha, ya nun. Ha, kalau lam tak ada. Tahdurina. Bila kita buang nun, katanya tulis macam ni. Ha, salah. Kita kena kembali-balik rumah ya yang penuh, lengkap. Ada kepalanya, ada perutnya. Ha, jadi anti lam tahduri. Okey, lepas tu dijumpa dengan alif lam lah. Okey, jadi untuk bacaan sambung, macam tadilah, kita akan lompat ro ni, yang baris bawah, dia akan lompat kepada lam. Maka tak perlulah baca, tahduril. Okey, kita akan lompat kepada huruf mati yang terakhir. Anti lam tahduril fasla. Jadi bila orangnya kita, tahduri ni fi'il apa ni? Kita akan kata, sila i'rab. Tahduri. Dia kata tahduri ni fi'lun mudari'. Fi'l mudari'. Kenyatakan hukumnya majzum. Fi'lun mudari' majzumun. Ini penting. Jangan silap. Jangan sebut mansub. Majzum. Bi harfi an-nun. Okey. Nunnya dia buang. Okey, nyatakan sebab. Li'annahu, kerana ia minal af'alil khamsah. Okey, inilah i'rab yang panjang. Yang lengkaplah. Jadi kalau kita rasa i'rab itu panjang, tak dengar Ustaz. Ustaz, tak dengar Ustaz. Tak dengar Ustaz, ada... Ada dia tutup-tutup kot. Daripada awal tak dengar ke? Tak. Dah okey dah. Okey, okey. Okey, tadi dengar ke tadi? Mula-mula. Okey, okey dah apa. Aduh. Okey, sorry ya, dia tertutup sikit. Okey, baik. Jadi kalau antum antuma hadartuma, dia akan jadi antuma tahdura al-fasla. Bacaan sambung jadi antuma lam lam tahdura al-fasla. Begitu ya. Antuma lam tahdura al-fasla.
Ya roh itu dia akan lompat kepada lam. Sebab bacaan sambung kita tak perlu dah kita sebut rumah. Okey, antum hadartum al-fasla. Okey, sekarang hadartum mim itu asalnya mati. Tapi bila dia jumpa dengan lam, nah untuk bacaan sambung mim yang mati dihidupkan dengan baris depan. Arab baca baris depan kerana itu baris yang lebih ringan. Sebelumnya baris depan. Jadi hadartu. Kalau baca hadartu mi, Arab kata berat. Maka mereka pun satukan. Hadartumu, lebih ringan. Okey, baik. Antum hadartumul fasla, maksudnya apa? Kamu semua telah menghadiri kelas. Baik, jadi antum. Lepas antum, dah diikuti dengan hadartum. Jadi hadartum itu fi'il apa? Fi'il madhi. Jadi untuk menafikan fi'il madhi, dan peristiwa yang lepas, kita guna lam dan diikuti oleh fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini, dah hukumnya apa? Majzum. Majzumnya dengan hasfi nun juga. Majzum dengan hasfi nun. Okey. Jadi kalau kita terangkan secara detail, dia kata fi'lun mudhari' tahdurun fi'lun mudhari' majzum bihasfi nun li'annahu min al-af'al al-khamsah. Okey. Ustaz, antuk ni nombor 4 ustaz, arba'ah. Tak buat rupiah hamzah. Okey, jadi dari nombor 4 tu kan. Kalau kita nafikan dia antuma kamu berdua nak. Okey, lam. Okey, lepas lam mesti fi'il mudhari'. Tapi tujuannya untuk menafikan yang lepas. Ha, begitu. Ni antuma lam tahdurat. Ah, begitu. Okey. Asalnya ada nun di sini. Tapi nun dia buang. Sebab apa? Sebab fi'il ini fi'il mudhari'. Datang sebelumnya ada tu jazbi. Iaitu lam. Maka nun kena buang. Jadi, bila kita i'rab dia, nah, kita akan sebut fi'lun mudhari' lepas tu majzum. Okey, majzum bi hadfi an-nun, bi hadfi nun. Okey, nyatakan sebabnya. Ali annahu min al-af'al al-khamsah. Okey. Jadi yang kita belajar sekarang ini fokus lam kepada menafikan peristiwa perbuatan yang telah berlaku yang lepas. Tuan-tuan kalau buka dalam Quran ada juga dah diguna lam. Lam itu diguna berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Dah jadi di situ dia tak sama dengan apa yang kita terang ini. Dia ada beza sedikit. Lam pada surah Al-Ikhlas itu lam yalid, kita menafikan Allah dulu tidak beranak. La ni tak beranak dan akan datang pun tak beranak. Di situ dia menafikan yang lepas, sekarang dan akan datang. Itu dia ada fungsi lam yang kedua, menafikan secara berterusan yang lepas, yang sekarang dan akan datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi Allah ni memang tak samalah dengan makhluk. Baik, tambihun, ada satu tambih ni kita kata perhatianlah, ya. Uskinat lamul amri. Jadi kita kena beri perhatian poin yang sangat penting di sini. Uskinat lamul amri, lam al-amri itu dimatikan. Okey. Idza sabaqaha
harfun min ahrufil atfis thalathati. Apabila ya, lam itu didahului oleh satu huruf. Ada pemana-mana huruf daripada huruf-huruf ataf yang tiga, iaitu wa, fa, thumma. Okey. Wa dan fa, maka lantas, lalu, thumma, kemudian. Ustaz, thumma yes, dengan sama sama tak? Thumma ni dia biasanya kita nak sambung kan? Nak sambung cerita secara berlaku secara cepat. Baik sahaja berlaku perkara ini, terus berlaku perkara yang berikutnya. Itu thumma. Tapi kalau wa nak sambung tapi mungkin ada jarak, mungkin ada gap. Tapi kalau thamma, thamma itu maknanya di sana. Kalau thamma maknanya di sana. Dia ada dua. Satu thamma, satu lagi thammata. Itu berkait dengan tajuk dharf. Dia bukan berkait dengan tajuk hurufil atfi. Eja sama, baca lain. Thumma, kemudian, tapi thamma di sana. Gitu ya. Okey, baik. Jadi, Ustaz, jadi summa dengan wa ni perbezaan dia. Wa ni huruf atof yang rasanya jauh lagi lah maksudnya. Kalau yang aha, summa ni bermakna dengan cepat lah kan? Ya, betul. Summa ni dengan cepat lah berlaku. Baik, jadi kalau kita tengok ya. Nah, kalau kita baca Quran, baca hadis, di sana banyak contoh yang berkait dengan tajuk yang kita bincang sekarang. Okey, jadi sila kita perhatikan muka surat 32, 33 ya. Saya sebut di situ amthilatun, beberapa contoh minal Quran, yang dipetik dari Quran, was sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat Quran ada 1 2 3 4. Hadis 1. Baik. Kita bacakan bersama. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, saya bacakan. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa ma qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Okey, dok tu maksudnya ada sambungan ayat ni. Ayat ini ayat yang ketujuh daripada surah At-Talaq. Ayat ini bermula dengan lam. Okey, jadi tuan-tuan, dulu kita ada belajar apa? Huruf hujah. Lam bari bawah juga. Nah, lepas tu kita belajar apa? Huruful nasbi. Adapun awamul nasbi, adawatul nasbi. Lam bawah juga. Okey, namanya lam ta'lil. Kalau masih ingat lagi. Lepas tu malam ni kita belajar apa dia? Adawatul jazmi. Ada juga lam baca bari bawah. Jadi lam di sini namanya apa? Nah, lamul amri. Lam perintah. Dengan makna hendaklah. Okay, lamul amri. Lepas lam bertanda baris bawah ini, nah, datang fi'il mudhari'. Liyunfiq, fi'il mudhari' ini majzum. Jadi qaf itu dimatikan. Bila kita belajar ilmu sharaf, madhi berubah kepada mudhari' berdasarkan kedewasan. Okey. Anfaqa maknanya apa? Telah membelanjakan. Telah memberi nafkah. Anfaqa. Mudhari'nya yunfiqu. Okey, jadi kalau fi'il mudhari' tidak diganggu oleh sebarang adawatun nasbi ataupun adawatul jazmi, kekala qaf ini baca bagi depan. Anfaqa yunfiqu. Ini bagi asal qaf. Okey, sekarang saya masukkan lam depan ni. Lam ni bagi bawah. Makna lam di sini ialah enggak, lam berfungsi sebagai lamul amri, lam perintah. Bila terjemahan, bila terjemah dia mestilah.
Hendaklah. Ha, begitu. Jadi, kaf ini dimatikan. Okey, kaf dimatikan. Lain tu tengok terjemahan, maknanya lebih kurang. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, hendaklah. Ha, orang yang mempunyai keluasan harta, tak membelanjakan. Okey, sebahagian daripada keluar hartanya. Liyunfiq hendaklah membelanjakan. Dhu sa'atin, orang yang mempunyai keluasan harta. Orang yang berharta lah. Baik. Jadi perkataan li itu harfu jazmi. Patu yunfiq fi'lun mudhari' majzum. Okey, majzum lepas tu dia punya tanda apa dia? Sukun, qaf mati kan. Okey, setiap fi'il ada fa'il. Bila orang tanya kita mana fa'il bagi yunfiq? Fa'ilnya ialah dhu. Dhu itu fa'il. Okey. Perhatikan lam yang di awal itu, nah lam itu namanya lamul amri dan barisnya baris di bawah. Okay. Sebab apa? Sebab sebelumnya nah tidak ada sebarang huruf waw. Waw, harfu atfin. Nah, ataupun tidak ada sebarang nah, tidak ada fa. Tidak ada. Dan tidak ada apa? Tidak ada thumma. Jadi, lam itu dibaca dengan baris bawah. Okay. Manakala sambungan ayat ini. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Dan sesiapa yang dikadarkan rezekinya. Nah, rezekinya tak luas macam orang yang berada. Dapat rezeki tapi tak banyak. Okay. فَلْيُنْفِقْ. Allah kata, hendaklah dia juga turut menyumbang. Hendaklah dia menyumbang juga. Mimma atahu Allah, daripada apa yang Allah kurniakan kepada. Tinggalkan untuk menyumbang. Okay, tak banyak pun bagilah sedikit. Okey, perkataan fal yunfiq. Fa itu. Yang kita sebut tadi, salah satu daripada huruf al-atfi. Adapun lebih tepatnya sebut ahruful atfi. Okey, jadi lam dimatikan. Okay, lam itu dimatikan. Lam itu tetap namanya lamul amri. Dimatikan sebab sebelumnya ada harfun min ahrufil atfi. Ada orang disebut hurufil atfi pun boleh dalam masalah sebenarnya. Okey. Contoh yang kedua. Qul ya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Okey. Ayat daripada surah Yunus. Qul, katakanlah. Bifadlillahi wa birahmatihi. Dengan kurniaan Allah dan rahmatnya. Fabidhalika. Dan dengan sebab itu. Nah. Falyafrahu. Hendaklah mereka bergembira. Bersuka. Bersukaria. Ha, rasa gembira, suka. Dengan rahmat dan kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Jadi perkataan falyafrahu itu. Nah. Ada fa, ada harful atfi. Lepas tu lam dimatikan. Lam itulah namanya lamul amri tapi dimatikan. Sebab sebelumnya ada fa, harfun min ahrufil atfi. Okey, fi'il mudhari'nya ialah yafrahu. Nah, yafrahu. Okey, yafrahu tu fi'il apa tu? Fi'ilun mudhari'. Jadi kalau kita i'rabkan dia, okay, yafrahu itu fi'lun mudhari'. Okey, nyatakan hukumnya majzum. Okey, majzumun bi apa ni? Bi harfin nun. Okey, nyatakan sebabnya li'annahu min al-af'al al-khamsa. Begitu. Okey. Jadi bila orang tanya kita asalnya macam mana? Ada nun di hujung. Yafrahuna, asalnya begitu. Nun dibuang dan dia ketinggalan alif. Alif itu mesti ditulis tapi tidak berfungsi untuk panjangkan lebih daripada dua harakat. Okey. Jadi kataan
Ya jema'una. Katanya last kali tak dalam ayat ini. Ya jema'una. Mereka menghimpun. Tengok ya. Ya jema'una. Ya jim mim ain waw nun. Nun ada. Ha, sebab apa ada? Sebab sebelumnya tidak ada sebarang gangguan. Tak ada pun. Tak awamilu. Adapun tidak ada pun. Ahruf al-jazmi. Tak ada pun adawatul jazmi. Maka nun kekal. Ha, ditulis. Okey. Salatah yang ketiga. Qala ta'ala. Faqala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana walnahmil khatayakum wama hum bihamilina min khatayahum. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Okey, lebih kurang maknanya. Dan berkatalah orang-orang kafir. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Okey, dan berkatalah orang-orang kafir. Kafaru itu bukan isim, itu fi'il. Kafara, kafara. Kafaru. Itu fi'il apa itu? Fi'ilun madin. Lilladina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Amanu itu bukan fi'il, tapi isim. Bukan isim, tapi fi'il. Amanu itu fi'ilun madin. Bila orang tanya kita, amanu itu fi'il madi untuk ramai. Dan untuk seorang, tak. Amanah. Dia telah beriman. Kalau dua orang, amanah. Ah, begitu. Okey. Untuk ramai, amanu. Ah, okey. Kalau tuan baca mi ni hidup, jangan baca mi mati, dia amno. Ah. Okey, amanu. Amin tu hidup. Cuma dalam dalam Quran, resamnya berbeza. Resamnya hamzah alif. Okey, amanah. Okey, yang ni amana. Jadi kalau yang ni aman. Jadi kalau untuk resam Quran, hamzah dengan alif diasingkan. Jadi bila nak tulis ayat Quran, sebaiknya mengikut resam Usmani. Kalau tulis bahasa Arab yang tak berkait dengan ayat Quran, tulislah ikut resam Imla'i. Okey. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana. Okey, ikutlah oleh kamu semua jalan kami. Ha, katanya orang kafir. Wal nahmil khatayakum. Okey, jadi bila kamu ikut jalan kami, wal nahmil kami, mestilah kami menanggung dosa-dosa kamu. Kesalahan-kesalahan kamu. Jadi perkataan, wal nahmil khatayakum, waw itu waw ataf. Okay. Lepas tu, lepas waw ada lam. Lam itulah namanya lamul amri. Lam perintah. Okay. Lam itu dimatikan. Tidak dibaca dengan baris bawah. Sebab apa? Sebab sebelumnya ada waw. Waw tu harfun min ahrufil atfi. Okay. Jadi, nahmil. Nahmil itu fi'il apa tu? Fi'ilun mudari. Okay. Bila orang kata nahmil, i'rabnya fi'ilun. Okey. Nahmil ini fi'lun mudhari. Okey, hukumnya majzum. Okey, hukumnya apa? Majzum. Okey. Majzum bisukun. Dengan tanda mati. Jadi lam itu asalnya dhammah. Bila masuk lamul amri ditukar kepada mati. Okey. Jadi dalam ayat ini cuma ada satu sahaja, iaitu wal nahmil. Itu sahaja. Yang keempat, dipetik daripada surah Al-Hajj. Qala ta'ala, ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. Okay.
Bila kita tengok dalam ayat ini, dah dia ada apa? Ada summa, ya. Summa ini termasuk dalam kategori harfun min huruf al-atfi. طيب ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Okey, jadi lepas ثم kita jumpa tak ada lam. Lam itu dimatikan. Lam itu namanya lamul amri. Okey, lepas tu wal yufu, waw itu waw atfin, waw itu harfu atfin, lam itu juga dinamakan lamul amri. Okey, berikutnya wal yatawafu, lam itu juga lamul amri. Baik, jadi kalau kita kembalikan balik, okey, sebelum fi'il mudhari ini dimasuki oleh lam, yaqduna nun ada yang termasuk lam. Nah, masuk lam. Lepas tu sebelumnya datang thumma. Okey, lam ini dimatikan. Sebaik tadi masuk lam, nun ini akan dibuang. Okey, diganti dengan alif. Begitu. Jadi bila kita i'rab, kita kata macam mana? Ini yaqduni fi'lun mudhari. Okey, hukumnya majzum. Okey, lepas tu tandanya bi hadfi an-nun. Dibuang nun. Apa sebab? Li'annahu min al-af'al al-khamsah. Kerana perkataan ini terlibat dalam tajuk ataupun dalam kategori al-af'al al-khamsah. Baik. Begitulah juga wal yufu. Asalnya apa? Yufuna, ada nun di hujung. Okey, bila masuk lam dan sebelumnya ada waw, lam itu dimatikan dan huruf akhir iaitu nun akan dibuang. Maka fi'il mudhari'nya ya di i'rab fi'lun mudhari' majzum bihadfi nun li'annahu min al-af'al al-khamsa. Dan last sekali pun sama juga tu wal yatawafu. Okey, wal yatawafu, lam itu juga lamul amri. Yatawafu itu asalnya apa? Yatawafuna. Yatawafuna ada nun. Okey, bila kita masukkan lamul amri, nun dibuang dan diganti tempatnya oleh alif. I'rabnya sama sahaja. Fi'lun mudhari' majzum bihasfi nun li'annahu min al-af'al al-khamsah. Ada orang tanya saya. Sa'ad. Yatawafuna ini wazan apa ini? Boleh cek dalam bidang ilmu sarah. Dia kata tak jumpa. Okey. Jadi saya terang sikit sahaja. Nah, saya kata sebenarnya pengajian berkenaan dengan bidah ilmu sharaf ini sangat panjang. Okey. Banyak tajuk, banyak wazan, banyak lessons yang kita kena kuasai. Ada yang pelik-pelik yang kita belum lagi ada belum jumpa lagi perbincangan ni. Saya kata dalam Quran ada tempat kita jumpa ada yang hurufnya dibuang dan ada hurufnya yang dikekalkan. Okey.
Ada yang hurufnya dibuang dan ada huruf yang dikekalkan. Contoh, nah, yadzakkarun. Okey. Ada zal, ada sabdu. Dalam kata, dalam ayat yang lain, kita ada jumpa yadzakkarun. Ada ta. Okey, ada ta. Kadang-kadang, tak tempat tertentu dia buang ta. Dia buang ta dan diganti dengan syaddah. Okey? Jadi perkataan ini pun sama juga. Kataan ini pun sama juga ya. Dia buang ta dan diganti dengan syaddah. Ya tatawwafuna asal. Asalnya ya tatawwafuna. Ya ta tawafuna, dia buang ya, lepas tu dia buang ta, lepas tu secara mudahnya dibuang ta, ta itu sebenarnya diganti dengan huruf ta. Huruf ta berganda, dibuang satu dan diganti dengan satu. Jadi kalau orangnya kita waliyat tawafuna, tak carian dalam kamus, biasanya kita akan ikut wazan tatawwafa. Okey, ya tatawwaf. Asalnya begitu. Okey. Jadi kalau kita sampai tajuk surah, kita akan bincanglah yang pelik-pelik macam ni. Okey, yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Okay, hadis ini sebenarnya kalau buka dalam kitab-kitab hadis banyak besi. Okay, banyak besi. Ada yang besinya مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. Datang dulu. Okay. Yang mula-mula tu mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairat, besi lain di duduk di hujung sekali. Okey, tak apalah. Riwayat banyak. Yang ini saya petik daripada hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim. Okey, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dia kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, fal, maka hendaklah dia okey, yaqul, berkata, fal yaqul khairan, berkata benda yang baik-baik sahaja, au liyasmut, atau dia diam, atau hendaklah dia diam. Jadi di sini lamnya ada dua versi. Yang pertama, lam itu mati. Nah, fa'il yaqul. Jelas mati lah. Sebab apa? Sebelumnya ada fa. Fa ini tergolong dalam kategori harfun min huruf min ahrufi al-atfi. Fa'il yaqul. Okay. Lam ini dimatikan. Sebab apa fa ini? Huruf ataf. Bahasa mudah. Dia lam dimatikan. Baik. Jadi kalau kita diminta nak kembalikan balik fi'il mudhari' yang asal. Asalnya ialah yaqulu. Ini sebelum sebarang gangguan berlaku. Qala yaqulu. Sebaik sahaja masuk lam. Okey. Datang sebelumnya fa. Apa yang berlaku? Fi'il mudhari' ini menjadi majzum. Jadi huruf akhir kalau dhammah dimatikan. Lepas tu berhimpun dua mati. Waw mati yang tersedia mati. Lam yang baru mati. Bila berhimpun dua mati, kita kena gugurkan huruf mat ni. Waw ni. Huruf illah. Waw. Maka jadi seperti di atas. Okay. Fal yakul. Jangan baca. Fal yakul. Panjang pula salah. Okay. Kita punya fokusnya pada lam.
lang dimatikan sebab sebelumnya ada fa harfun min ahrufil atfi. Bahasa mudah ada huruf ataf. Au liyasmut atau hendaklah dia diam. Liyasmut tidak ada waw. Tidak ada fa. Tidak ada thumma. Maka lam itu kekal dibaca dengan baris bawah. Okey. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan siapa yang beriman dengan Allah dan Rasul dan hari akhiratnya. Nah, falyukrim, dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jarahu, tetamunya. Okey. Sebelum fi'il mudhari' ini diganggu oleh lam, lamul amri, ia dibaca yukrimu. Okay. Akrama yukrimu. Jadi mim ini hidup. Okey. Jadi kalau tak ada gangguan, kita kata fi'il ini fi'il mudhari' marfu'. Okey. Masukkan lam. Nah, lam ini kita matikan. Apa sebab? Oh, sebelumnya ada fa. Lam ini namanya apa? Lamul amri. Jadi, pergi hujung, lalu dhammah dimatikan. Jadi, bila kita i'rab yukrim ini, kita kata fa'lun mudhari'. Nyatakan hukumnya majzum. Okey, bi bisukun. Okey. Tanda sukun maksudnya bulat. Okey. Jarahu, jarah itu maf'ulun bih, merangkap mudhaf, hu mudhaf ilaih. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dengan hari akhirat, falyukrim, maka hendaklah dia apa dia? Memuliakan daifahu, tetamunya. Jadi ini arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga nasihat yang sangat bagus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali cakap benda-benda baik. Nah, yang kedua muliakan, hormati jiran. Yang ketiga muliakan tetamu. Okey. Baik. Sebagai latihan ringkas, muka surat yang terakhir, saya rasa malam ni tak berat sangat sebab minggu yang pertama sudah pun kita bincang. Contoh-contoh, pada malam ni kita bincang kaedah sikit dan contoh Quran, hadis. Okey, saya rasa boleh pergi lagi ni insyaAllah. Okey, latihan muka surat yang terakhir ada dua sahaja. Sangat ringan ya. Baik, tadribul awal, latihan pertama. Berbunyi imla'il faragh, isi tempat kosong. Bi'adatil jazmi al-munasibati. Ya, bi'adatil jazmi al-munasibah yang sesuai. Minil qa'imati, daripada senara yang diberikan. Ada lam, ada la, ada li, ada lamma. Nak letak mesti faham makna ayat. Okey, yang pertama. Ta'kulu amwalan nasi bil batil. Okey. Jadi ini maknanya janganlah dah. Jangan makan. Jadi kena menelah. La, jangan. Okay, la ni apa dia? La annahiyah. Dah cegah, larang. Jangan kamu semua makan harta orang dengan cara batil. Okey. Jadi ta'kulu itu wawnya tak. Wawnya apa? Diikuti oleh alif. Sebab apa? Oh, nun dibuang. Okey, nun dibuang. Dah. Sebab dia merupakan fi'il mudhari' majzum. Bagi kategori al-af'al al-khamsah, nunnya dibuang diganti dengan alif. Bagi perkataan antum ta'kuluna, lekin maksud la ta'kulu, nun dibuang, tepatnya diganti dengan alif. Baik. Ithnani nadrus al-lughata al-arabiyya kai nafham al-Quran. Yang kedua ni saya rasa kita kena masukkan li. Li nadrus. Okey, hendaklah
kita belajar. Ah, itu maknanya. Linadrus, hendaklah kita belajar al-lughat al-arabiyah bahasa Arab. Kai agar nafham al-Quran. Dapat kita fahami al-Quran al-Karim. Okey. Jadi perkataan nadrus itu, dah. Asalnya apa? Asalnya nadrus. Nun dan rosi. Nadrusu. Sinnya baris-baris depan. Baik sahaja masuk lam, lamul amri, sinnya dimatikan. Bagi tujuan sambung, tak bacaan sambung, sin yang mati dia jumpa dengan apa? Dengan alif lam. Okey. Jadi untuk bacaan sambung, Arab kata ditukar kepada baris bawah. Jadi kalau tuan nak baca sambung, sin ini, memang sin ini asalnya memang mati. Tapi untuk tujuan kira atal wasli bacaan sambung sahaja, dah dimudahkan bacaan dengan ditukar baris tanda mati kepada baris bawah. Lina drusil lughatal arabiyah. Oleh sebab itu, semasa kita i'rab, jangan kata tandanya kasrah, salah. Tandanya tetap mati. Ini tujuan untuk bacaan sambung sahaja. Okey? Jadi saya sengaja letak tanda mati itu untuk tidak keliru. Jadi ini untuk maklumat tambahan. Okey, thalathah yang ketiga. Yuhmil ar-rajulu mas'uliyatahu nahwa usratihi. Yuhmil ar-rajulu, okey, mengabaikan. Yuhmil maksudnya mengabaikan. Laki itu mengabaikan mas'uliyatahu, tanggungjawabnya, nahwa terhadap usratihi, keluarganya. Jadi yang sesuai di sini ialah lam. Nah, dia menafikan. Jadi lepas lam diikuti oleh fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau asalnya dhammah akan dimatikan. Baik. Kataan yuhmil madinya dalam kamus bu ahmal. Okay, ahmal. Telah mengabaikan. Mudhari' disebutnya yuhmilu. Okay. Ahmala yuhmilu. Jadi kalau pasangan asal, kita akan dapati lam ini dah memang hidup. Sebab tak ada sebarang gangguan sebelum dia. Ahmala yuhmilu. Ini sebutan asal. Okay. Jadi bila saya masukkan lam sebelumnya, nah, lam ini adatun min adawatil jazmi. Jadi lam pada fi'il yuhmilu, lam ini yang terakhir akan dimatikan. Jadi bila kita ditanya sila i'rab, dia kata yuhmil ini fi'lun mudhari'. Gitu. Okey, hukumnya majzum. Okey. Bi bisukun. Okey. Lam itu mati. Cuma untuk tujuan sambung, dia jumpa dengan alif lam. Jadi untuk tujuan sambung, kita tukarlah ketika sambung dengan baris bawah. Okey. Kita akan baca. Lam yuh milir rajulu mas'uliyatahu nahwa usrati. Okey. Last kali yang keempat. Bada al-imtihanu wa lamma yadkhul at-talibu al-qa'ata. Okay, ulang balik. Bada al-imtihanu, ada orang dibaca bada al, tapi kalau kita baca begitu pekat beginners, orang-orang yang baru belajar, okey, kita kata tak ada masalah. Tapi kalau dah belajar lama dah, dah dekat tinggi dah, baca, kalau baca macam tu, kurang tepat. Okey. Bacaan yang tepat ini ialah kita pindahkan baris amzah wasal kepada lam. Dibacanya, okay, saya ulang, bada'a limtihan. Dibacanya bada'a limtihan. Okay, sama lah dalam surah Al-Hujurat dalam Quran.
bisalismul fusuq ba'dal iman. Okey, ba'da al-imtihan maknanya apa? Perpisahan telah bermula. Walamma yadkhul at-talibu. Tapi pelajar itu belum masuk lagi ke dewan. Lama maksudnya belum. Lepas lama fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Hukumnya majzum. Dakhala mudhari'nya yadkhulu. Dah. Dakhala dalam kamus bagi mudhari'nya yadkhulu. Ini disebut yadkhulu. Lam ini memang asalnya hidup. Sebab apa? Tak ada sebarang gangguan. Tak ada yang pun sebarang adawatul nasbi. Tidak ada pun sebarang adawatul jazmi. Maka lam ini kekal dengan bagi depan. Tiba-tiba saya masukkan lama. Ada? Belum lagi. Jadi ini akan berubah. Yang mana huruf akhirnya? Dhammah bertukar kepada mati. Maka kita berkata, fa'lun mudhari'. I'rabnya. Okey, hukum majzum. Majzum bisukun. Okey, dengan simbol mati di hujung. Habis. Okey. Jadi, orang yang ustaz, lepas lam mati tu, dia jumpa pula. Alif lam. Jadi, saya jawab macam tadilah. Untuk bacaan sambung, untuk memudahkan sebutan, okey, kita akan baca lam itu dengan baris bawah. Tujuan untuk memudahkan bacaan. Untuk qiraat al-wasli. Tapi lam itu tetap. Kalau kita i'rab, fi'lun mudhari' majzumun bisukun. Okey, bukan bil kasrah, bisukun. Tujuan sambung sahaja. Ditukar sementara waktu sebab dia jumpa dengan alif lam. Okey, bada al-imtihanu wa lamma yadkhul at-talibu al-qa'atah. Baik. At-tadribu tsani, latihan kedua, yang merupakan latihan terakhir. Hawwil al-fi'l al-madhiya al-manfiyya bima ila mudhari'in manfiyyin bilam. Saya tengok arahan ni pun saya tak faham. Nah. Apa pula arahan ni pening. Okey. Hawwil al-fi'l al-madhiya tukar. Okey, fi'l madhi al-manfi yang dinafikan. Okey. Ayat pertama, yang kedua, yang ketiga itu sebelah kanan itu semuanya menggunakan fi'l madhi. Okey, sebelumnya ada apa? Ada ma. Ma ni satu daripada huruf nafi. Okey, jadi fi'il madhi ini dinamakan fi'il madhi manfi, yang dinafikan. Okey, bi ma ila kepada fi'lin ila mudhari', kepada fi'il mudhari' manfiyin yang juga manfi. Okey, bi lam menggunakan lam. Okey, jadi kalau kita dah sebut ma tarakal waladu salata, makna apa? Budak itu tidak meninggalkan solat. Okey, jadi sebut ma. Ma ni banyak makna. Okey, yang dalam kitab kamus, dalam kitab nahwu, ada ma makna apa? Dah, untuk tanya orang, mas bukan apa nama awak. Okey, ada ma itu ma ta'ajubiyah. Ma ta'ajubiyah dengan makna apa? Alangkah. Ma ajmala, alangkah cantiknya. Ma akbaro, alangkah besarnya. Okey, ada juga ma begitu. Jadi ma ni banyak nama ni. Jadi di sini ma ni ma an-nafiyah. Okey, lepas ma datang fi'il apa? Fi'il madhi. Ma tarakah. Jadi biasanya ma an-nafiyah datang selepasnya nak fi'il madhi. Biasanya begitu. Dia saya sebut biasa, sebenarnya ada yang luar biasa. Okey, biasanya lepas ma datang fi'il madhi nak menafikan perkara yang lepas. Baik. Jadi kalau kita nak ubah cara lain, nah. Nak ubah cara lain, nak nafi juga, nak guna ma, boleh? Kita guna lam. Okey.
Tapi lam ini mesti diikuti oleh fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ini kita akan buat lam yatruk. Lam diikuti oleh fi'il apa? Fi'il mudhari'. Okey. Jadi fi'il mudhari' ini fi'il mudhari' majzum. Kahnya asal bagi depan. Tak, sebab ada lam sebelum dia, maka kah ditukar kepada mati. Gandingan lam dan juga fi'il mudhari' majzum selepas ni itu, okey, merujuk kepada perkara yang telah berlaku. Lam yatruk, dia tidak meninggalkan. Makna sama saja. Cuma cara kita buat itu. Atas guna ma, diikuti oleh fi'il madhi. Yang bawah guna lam, diikuti oleh fi'il mudhari' majzum. Makna sama saja. Okey. Baik. Ithnani. Ma hafiza Najmuddin as-surata. Maknanya apa? Najmuddin tidak menghafal surah itu. Okey. Ma hafiza tidak menghafal. Okey. Jadi as-surata itu menjadi maf'ulun bih. Baik. Untuk kita tukar daripada fi'il madhi kepada mudhari', kita kena ingat. Okey. Baris, kena tahu baris yang betul. Taraka mudhari'nya yatruku. Okey, taraka mudhari'nya yatruku. Kalau hafiza mudhari'nya yahfadhu. Yahfadhu. Dia datang mengikut wazan fa'ila yaf'al. Baik. Sekarang kita guna lam. Tahu lam sebelumnya. Lepas lam mesti datang fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mudhari' ini mesti hukumnya majzum. Berhidup di hujung. Bagi depan kita matikan dia. Lam yahfaz. Maknanya tetap sama. Okey. Lam yahfaz, gandingan lam dan juga fi'il mudhari' majzum merujuk kepada perbuatan peristiwa yang lepas. Okey, Najmuddin tidak menghafal surah itu. Okey. Talatah yang ketiga, ma akala al-maridu dawa'ahu. Maknanya apa? Pesakit itu, orang yang sakit itu. Al-marid maksudnya orang yang sakit. Okey. Ma akala al-maridu, orang yang sakit itu tidak makan. Dawa'ahu, akan obatnya. Degil dia ni. Okey, akala mudhari' apa? Ya'kulu. Akala ya'kulu. Jadi kalau kita baca salah, bahaya. Dia rasa kalau akala ni tak ada orang salah pun, mudah saja. Akala ya'kulu, sangat simple. Okey, akala ya'kulu. Dalam ini kekal dhammah apa sebab? Tidak ada sebarang gangguan. Tak ada pun sebarang adawatul nasbi, tidak ada sebarang adawatul jazmi sebelumnya. Maka kekal dhammah. Masukkan lam sebelumnya. Lam. Jadi, fi'il mudhari' ini akan berlaku sedikit perubahan huruf akhir dhammah kepada sukun. Bila kita i'rab, kita kata apa? Fi'lun mudhari'un, okey, majzumun bisukun. Okey. Sangat mudah. Ini jawapannya ialah lam ya'kul al-maridu dawa'ah. Bila kita nak baca sambung, lam yang kita matikan ini dah dia jumpa apa? Jumpa dengan alif lam pula. Jadi untuk bacaan sambung, dihidupkan dia untuk mudahkan sebutan. Lam ya'kulil maridu. Itu tujuan sambung. Jadi kalau tuan nak kekalkan mati pun tak ada masalah. Tapi kalau baca sambung, sebaiknya bacalah dengan bagi bawah. Itu yang paling bagus. Ustaz. Okey. Ya, saya nak tanya yang ustaz ni, yang lam yang
lam ni huruf majzum eh. Huruf jazam, huruf jazam. Ah, ini saya. Ha, huruf jazam ni sebenarnya bila huruf jazam, semua huruf jazam ni bila kita ni dia apa pada fi'il mudhari' dia akan merubah mematikan huruf akhir mudhari' tu eh. Semua huruf jazam. Aha. Jadi kalau yang di hujung tu hidup, kita akan matikanlah. Okey, baru faham. Okey. Jadi kalau kalau huruf belakang tu ada huruf illah. Nah, dalam contoh saya ini saya lupa nak masukkan satu huruf illah. Apa saya terang sekarang. Kalau lepas adawatul jazmi itu ada satu huruf illah, nah fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah dia akan dibuang. Contohnya macam ni. Ya, dalam Quran dalam surah apa ya? Saya dalam nasihat Luqman kepada anaknya. Wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi. Dan jangan kamu berjalan. Nah, fil ardi, atas muka bumi ini. Maraha adalah dalam keadaan sombong, bongkak. Lillah ini jangan. Ini kalau tengok dalam Quran, terjemahan, ada perkata. Imam penuh pun ada dan jangan. Jangan. Maka la ini namanya apa? La an-nahiyah. Namanya la an-nahiyah, maka dia termasuk dalam kategori jazm fi'il mudhari'. Maka dia termasuk dalam adawat al-jazmi. Baik. Tamshi ini dia fi'il mudhari'. Okey, ya ni dibuat. Asalnya macam mana? Ta mim shin ya. Tamshi ada ya di hujung. Okey, sebelum diganggu oleh sebarang adawat nasbi ke dah al jazmi. Okey, sebelum diganggu oleh sebarang adawat, beginilah asalnya ta mim shin ya ada ya di hujung. Ya ini dinamakan harfu illah. Okey. Baik saja masuklah. Nah, masuklah sebelumnya la jangan. Okey. Jadi kita akan buang ya. Bila buang ya, pastikan ya sahaja dibuang. Jadi shin tu dia ada pada dia ada apa, dia ada tiga ombak. Satu, dua, tiga kan. Jadi kena bentuk balik shin. Okey. Ada soalan lain? Ustaz, kalau dalam surah Ali Imran ayat 142 walamma tu, itu pun termasuk huruf jazm kan. Jadi dia bila kita baca walamma ya'lamillah eh. Baru Ustaz tengok. Betul. Betul. Itu untuk bacaan sambung mim itu memang mati. Sebenarnya mim asalnya mati kan. Walamma asalnya ya, macam ni lah. Asalnya walamma ya'lam. Betul kan? Itu Allah. Jadi untuk bacaan sambung mimnya ditukar kepada baris bawah. Itu qiraat wasli. Memang lamma ini termasuk dalam kategori yang kita baca sekarang. Adawatul jazmi, maka ya'lam fi'lun mudhari' majzum bisukun. Dia sebab kau di bawah, sebab dia jumpa dengan alif lam. Atau dia jumpa dengan hamzah wasal ni. Jadi dimudahkan sebutan ketika wasal dengan baris bawah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Okey, ada soalan lain? Ustaz, tadi Ustaz sebut kiraat apa? Dia bukan kiraat. Yang ni bukan kiraat ni, untuk untuk cara bacaan sambung kiraat al-wasli. Qiraat al-wasli. Untuk bacaan sambung, itu saja. Semua qiraat yang 10 itu baca gitu semua, sepakat. Ketika bacaan sambung, ditukar daripada sukun kepada kasrah. Gitu. Okey, jadi tuan-tuan kalau buka Quran lepas ni baca-baca kan, kita pun renunglah sekejap. Tengok. Ada tak? Dalam surah Kahfi pun ada Ustaz.
Surah Kahfi yang akhir ada. Sekali 110 Falyaklam tu. Sila baca ayat adik. Falyakmal ayat 110. Betul. Falyakmal amalan salihah. Nah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan ada juga itu dalam lamul amri kan? Ya, betul. Lama kita faham tu. Begitu juga dalam kisah Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi ketika mereka baru bangun tidur, mereka pun bertanya antara mereka kan. Okey, lama mana kita tidur ni? Ada seorang dia jawab, baru separuh hari. Okay, tapi rasa lama dah lah. Mereka buat. Kita ni lapor dah ni, tak makan lama ni. Jadi mereka pun minta lah seorang pergi cari makanan. Nah, ada kan? Wal ya talattaf. Kan? Wal ya talattaf. Jadi ketua tu kata, kita kata ketua lah. Wal ya talattaf. Jadi di sini lam ini samalah. Lamul amri. Dimatikan sebab ada waw. Waw ataf. Ya talattaf ini fi'lun mudhari' majzum bisukun. Dan ialah dia berlembut-lembut ketika berbual bicara dengan orang. Biman aku orang tangkap dia. Gitu. Okey, alhamdulillah. Jadi berakhirlah setakat ini pertemuan kita malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Jadi kalau akan datang, kita sudah pun faham akan tajuk ini, bolehlah kita masuk tajuk baru insyaAllah. Okey, aku lupa lihada. Astaghfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lillahi insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Ya afwan. Syukran Ustaz. Ya afwan. Lillahi insyaAllah.